sekarang aja jadi korbannya Talena. Kalau katakan ilmu, dia punya ilmu gendam. Mengelak punya ilmu hitam, Mbak Iwu sekakmat Teddy dengan ini. Teddy, suami almarhumah Lina, sempat disebut-sebut mempunyai ilmu hitam. Statement tersebut muncul dari mantan istrinya yang ada di Amerika Serikat, yakni Icha. Meski Teddy sendiri sudah menegaskan kalau dirinya tidak menggunakan ilmu hitam, namun hal berbeda justru diutarakan oleh Mbak Yu. Paranormal kondang ini sempat melakukan penerawangan ke kehidupan Teddy dan hasilnya ia bisa memastikan kalau ayah Delina Bintang itu memakai ilmu hitam. Dia melakukan beberapa ilmu itu untuk kepentingan pribadi, bukan cuma untuk Teh Lina. Ini enggak cuma kasus ini, mungkin beberapa waktu sebelumnya juga pernah. Sekarang yang jadi korbannya Teh Lina, ujar Mbak Yu. Seolah menjawab rasa penasaran netizen, Mbak Yu pun menyebutkan beberapa ilmu yang dikuasai oleh Teddy, diantaranya adalah gendam sampai pelet. Kalau dikatakan ilmu, dia punya ilmu gendam, ilmu pengasihan juga punya, pelet juga ada. Dia bisa bikin Kang Sule nurut dan gak suka sama Teh Lina, ungkapnya. Ilmu pengasihan juga punya, peletnya juga ada, tutur katanya juga ada. Tak berhenti sampai di situ, Mbak Yu juga melihat sosok Teddy sebagai pria yang ambisius. Dari terawangannya, ia menilai Teddy bakal melakukan banyak cara demi tercapainya tujuannya. Jadi segala upaya apapun digunakan agar sesuai harapan seorang Teddy, pungkasnya. Itulah guys, Mbak Yu yang sekakmat Teddy dan mengungkap fakta di balik meninggalnya Lina. Lalu bagaimana menurut kalian guys? Jangan lupa komentar di bawah, like dan subscribe. Terima kasih telah menonton.